Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Khairul di channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dokumen rahasia, dokumen negara untuk soal PAT. Nah, untuk mata pelajarannya PPKN semester genap. Nah, adik-adik ini merupakan bagian kedua, part pertama dari pembahasan soal sebelumnya. Nah, ini sudah kakak bahas ya. Silakan bagi adik-adik yang belum menyimak video part pertama, bisa lihat di link deskripsi. Di situ sudah kakak buatkan daftar link dari pembahasan soal untuk seluruh dari kelas 6 PPKN untuk PAT ataupun PAS di semester genap. Dan bagi adik-adik yang baru pertama kali menyimak video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, klik loncengnya, dan juga di-like ya, kasih komen terbaiknya supaya adik-adik tidak ketinggalan ketika kakak melakukan pembahasan pada video-video selanjutnya, serta bisa terus mendukung channel ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang berlebih untuk adik-adik semuanya. Baiklah, kita lanjutkan. Pembahasan kali ini adalah pembahasan untuk soal nomor 21 sampai akhir. Soal nomor 21. Berikut merupakan karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin kecuali titik-titik. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin apa saja? Ya, yaitu adalah yang C, membuat segala keputusannya sendiri. Ini tidaklah karakter seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus berpengetahuan luas, memberikan pengarahan, dan bertanggung jawab yang besar, dan tidak boleh egois ya. Jadi C ini bukan. Lanjut ke soal nomor 22. Berikut yang bukan bentuk pengalaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa adalah titik-titik. Yang A, mengadakan kegiatan gotong royong. B, saling bertegur sapa. C, menghormati hak asasi manusia. D, membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Membedakan suku, agama, dan ras. Ini merupakan bukan bentuk pengamalan dari Pancasila, Persatuan, dan Kesatuan Bangsa. Kita lanjut ke soal nomor 23. Kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa di sekolah adalah titik-titik. A, bekerja sama ketika ujian ya. Ini tentunya bukan ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, jawabannya adalah yang B, menyapa teman. Ini kurang tepat karena ini tentang persatuan. Mengenakan produk dari luar negeri ini juga bukan. Lanjut ke soal nomor 24. Memupuk persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara titik-titik. A, mengembangkan budaya daerah sendiri. Kurang tepat ya, nanti kalau terlalu cinta ke budaya daerah lokal itu nanti jadi, kalau nanti adik-adik sudah masuk SMP, ada namanya primordialisme, terlalu mengagungkan budaya daerah, jadi budaya kesatuannya akan luntur. Lanjut ke B, mengutamakan kepentingan pribadi, bukan. Ya, yang paling tepat adalah yang C, toleransi antara umat beragama. Kita lanjut ke soal nomor 25. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan titik-titik. A, tujuan masing-masing, bukan. B, keputusan bersama, ya. C, kepentingan pribadi, oke. Ini bukan ya, kepentingan golongan juga bukan ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 26. Berikut merupakan manfaat musyawarah kecuali titik-titik. A, hasil keputusan menguntungkan salah satu, bukan. Masalah dapat segera terselesaikan, ya, masih ada kemungkinan. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Ya, ini tentu mempererat persatuan. Oh, sorry, ini ada kecuali ya. Kalau kecuali berarti jawaban yang salah. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 27. Modal utama dari pembangunan bangsa yaitu titik-titik. A, wilayah yang luas. B, pemerintahan yang kuat. C, penduduk yang banyak. Ataupun D, persatuan dan kesatuan. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu persatuan dan kesatuan. Ini merupakan modal utama pembangunan bangsa. Lanjut ke soal nomor 28. Sikap yang dapat mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu titik-titik. A, chauvinisme, bukan. Egoisme ini bukan. Etnosentris itu terlalu terpusat pada budaya daerah. Kemudian yang paling tepat adalah yang C, nasionalisme yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Lanjut ke soal nomor 29. Jika G
kita tidak menjaga hak asasi orang lain, maka yang akan terjadi adalah titik-titik A, ketidakadilan dalam masyarakat. Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A. Perbedaan pendapat bukan, menurunkan kesejahteraan bukan, meningkatkan pengangguran ini juga bukan. Lanjut ke soal nomor 30. Berikut ini merupakan peran kebudayaan, kecuali titik-titik A, meneguhkan jati diri bangsa. Oke, mempererat persatuan, ya. Meningkatkan kesejahteraan, ya. Menonjolkan perbedaan, ya. Jawabannya adalah yang D, karena kecuali. Ingat, kalau ada kata-kata kecuali atau bukan, berarti pilih jawaban yang paling tidak tepat. Lanjut ke soal nomor 31. Suatu hubungan di mana dua orang secara konsisten mempengaruhi kehidupan satu sama lain dan terlibat dalam aktivitas bersama disebut titik-titik A, saling menghargai. B, saling ketergantungan. Ya, jawabannya adalah yang B. Hubungan di mana saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain dan terlibat, ya. Saling ketergantungan. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 32. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga disebut makhluk titik-titik A, individu, B, budaya, C, ekonomi, D, sosial. Ya, jawabannya adalah yang do, ya. Sosial. Lanjut soal nomor 33. Contoh ketergantungan masyarakat kota pada masyarakat desa, yaitu dalam memenuhi kebutuhan titik-titik. Apa saja? Ya, yaitu adalah bahan-bahan pangan, beras, dan sayur. Kita tahu bahwasannya petani desalah yang memenuhi dan menyuplai bahan-bahan tersebut. Soal nomor 34, yang bukan faktor penyebab adanya saling ketergantungan adalah titik-titik A, keragaman sumber daya alam, B, perbedaan sumber daya manusia, C, keadaan geografis yang berbeda, ataupun D, kesamaan kualitas manusia. Ya, jawabannya adalah yang D, kesamaan kualitas manusia. Soal nomor 35. Salah satu sikap yang mencerminkan ketergantungan seseorang dengan orang lain adalah titik-titik. Sikap yang mencerminkan ketergantungan. Oke. Berarti jawabannya tekun berusaha. Ya, jawabannya adalah yang B, saling tolong-menolong supaya nanti ketika kita sedang butuh bantuan, kita juga mendapatkan pertolongan gitu. Dalam agama, menolong orang lain sama saja dengan menolong titik-titik A, diri sendiri, B, keluarga, C, kerabat, ataupun D, orang tua. Ya, ini adalah diri sendiri. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 37, sarana untuk melakukan kerjasama antar orang dalam rangka mencapai tujuan bersama merupakan pengertian dari titik-titik. Ini jawabannya adalah soal nomor 37, ya, organisasi, adik-adik, ya. Sarana melakukan kerjasama itu adalah organisasi. Masyarakat sebenarnya bisa, tapi ini masih terlalu umum, jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ketika ada pernyataan, jangan dibaca pernyataannya, langsung ke fokus pertanyaannya dulu. Contoh perilaku hidup rukun dalam perbedaan ditunjukkan nomor titik-titik A, 1 dan 2. Ya, jawabannya adalah yang A. Tidak membedakan agama, oke, mempelajari budaya tradisional daerah lain. Lanjut ke soal nomor 39. Sikap yang tepat agar tercipta kerukunan antar umat beragama adalah titik-titik. Yaitu ikut beribadah, tidak, ya, ini tidak apa-apa, tidak berdoa, enggak, tidak memaksa. Nah, jawabannya adalah yang delta D. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Kita lanjut ke soal nomor 40. Negara kita masih membeli uang dari luar negeri karena titik-titik A, negara Indonesia, bukan, Indonesia tidak, bukan, jenis barang tertentu belum bisa dibuat dalam negeri. Ya, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal selanjutnya, adik-adik. Nah, ternyata soal pilihan ganda sudah selesai. Ini dilanjutkan ke soal uraian. Nah, untuk soal uraian, kakak buatkan video khususnya di part ketiga. Silakan bila mana belum kakak buatkan, bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila sudah kakak buatkan, silakan adik-adik langsung saja untuk cek jawabannya di video selanjutnya. Sudah saya cantumkan di link deskripsi.
Baiklah, sekian untuk pembahasan video part kedua untuk mata pelajaran PPKN kelas 6. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan selamat melanjutkan belajarnya. Semoga ujiannya diberikan kemudahan. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.